Assalamualaikum dan hai, bersama saya Syahmimi Ezira. Pada episod apps apa sih kali ini, kita akan melihat kepada beberapa ciri-ciri menarik pada aplikasi Chrome di Android yang mungkin tidak digunakan anda. Fungsi pertama yang menarik pada Chrome adalah kebolehan menemui kandungan-kandungan web terkini yang menarik bergantung kepada citarasa anda. Anda boleh mengaksesnya dengan hanya menata ke bahagian bawah di halaman tab utama dan melihat koleksi artikel yang dicadangkan kepada anda. Chrome mencadangkan artikel ini berdasarkan kepada minat dan data pelayaran anda melalui aplikasi berkenaan. Fungsi kedua adalah kebolehan untuk menjimatkan data ketika pelayaran web melalui Google Chrome. Pada Chrome, anda boleh mengaktifkan sokongan penjimatan data ke Settings dan Data Saver. Chrome turut akan memaparkan beberapa penjimatan yang dilakukan oleh anda pada sesuatu masa. Ciri ketiga yang menarik pada Chrome adalah kebolehan untuk memuat-turun sesuatu laman web untuk diakses secara offline tanpa menggunakan data. Sebagai contoh, sekiranya anda menemui artikel yang panjang, mungkin anda boleh muat turunnya dan mengakses ia ketika bercuti atau dalam pengangkutan tanpa risau akan keperluan data. Untuk menyimpan sesuatu web, anda hanya perlu tekan pada menu dan memilih ikon muat turun dan laman web berkenaan akan disimpan pada peranti anda. Tips keempat adalah kebolehan untuk mengakses web pada paparan desktop. Ada kalanya, mungkin anda tidak meminati paparan pada peranti mudah alih dan ingin melihat rekaan dan paparan penuh web berkenaan seumpama pada desktop. Untuk tujuan berkenaan, anda boleh tap pada menu dan memilih Request Desktop Site. Tips kelima adalah kebolehan untuk menyimpan sesuatu web yang sering anda layari sebagai aplikasi pada peranti mudah alih. Untuk tujuan berkenaan, anda hanya perlu tap pada menu dan memilih Add to Home Screen. Chrome seterusnya akan menyimpan ia dalam bentuk ikon web berkenaan di home screen peranti anda dan seterusnya anda boleh mengakses web berkenaan terus apabila membukanya. Tips terakhir kali ini adalah kebolehan untuk mengoptimasikan sesuatu web untuk paparan mudah alih walaupun ia tidak disokong oleh web berkenaan. Chrome secara pintar akan memaparkan notifikasi apabila anda melayari web yang tidak dioptimasikan dan apabila anda menekan paparan berkenaan, sesuatu web secara automatik akan dioptimasikan untuk reader mode bagi memudahkan pembacaan anda. Jadi itu adalah antara tips ringkas mengenai Chrome yang menarik dan mungkin tidak digunakan ramai. Sekiranya anda mempunyai sebarang tips lain, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, saya Syahmimi Ezra untuk Amanz. Ma'assalamah.